mengganti seal gardan baru satu kali itu sudah 6 tahun lebih. Dan apabila mau beli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Maron Squad. Kami akan menceritakan tentang traktor capung ini, kelebihannya dan kekurangannya. Ini sudah hampir 6 tahun lebih dan kendalanya di sini. Capung kalau traktor ini kalau sudah 6 tahun kendalanya sudah di sini. Ini sudah loer, sininya sudah loer semua, dan sini atau ininya kopling-koplingnya sudah pada kendor semua karena sudah termakan dengan besinya. Dan ini selama 6 tahun mengganti seal gardan baru satu kali itu sudah 6 tahun lebih. Dan apabila mau beli traktor capung, saya menyarankan untuk memilih yang 9 PK. Dan mesin ini sudah berganti satu kali. Yang pertama itu hanya bertahan 1 tahun. Dan ini saya ganti mesin ini yang 9 PK ini sudah sampai sekarang masih bagus. Dan sekarang kami akan mempraktekkan cara menlaktor pakai traktor capung yang lebih cepat tapi lumayan agak capek. Mari kita ikuti. Thank you.
jalan laktor kami yang lebih cepat, tapi juga lumayan capek juga. Dan apabila cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya dan hadirin salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.